Peruntukan RM2 juta bagi projek membaik pulih cerun di Taman Permai Seremban diluluskan. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, projek tersebut telah bermula pada 17 Julai lalu dan dijadual siap 28 Ogos depan. Mengulas mengenainya, jelas Datuk Seri Muhammad, projek diluluskan menerusi rundingan terus dan bukan tender terbuka berikutan keadaan cerun yang semakin kritikal dan membahayakan keselamatan orang awam. Jika kita lihat kita punya dasar mana-mana projek yang melebihi RM500,000, kita perlu mengamalkan dasar tender terbuka. Tetapi dalam hal ini, kita telah pun mengambil keputusan untuk membuat cara secara direct nego, iaitu secara rundingan terus, ya, rundingan terus, direct negotiation, rundingan terus. Kerana nombor satu, kita tak dapat untuk menggunakan cara open tender, tender terbuka, kerana jika gunakan cara tender terbuka, dia akan mengambil masa yang amat panjang. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke projek baik pulih cerun di Taman Permai. Pada Mei lalu, berlaku kejadian tanah runtuh kawasan cerun itu sedalam 100 kaki dan lebar 50 kaki berikutan hujan lebat dan pergerakan tanah.